Halo semuanya, jumpa lagi di channel Faki Vape, channel membahas informasi otomotif. Dan di sebelah kiri saya bersama Daihatsu New Terios X ADS transmisi otomatis 2023 yang sudah mengalami facelift. Ya, ini unit terbaru dan warnanya brown. Unitnya sekarang sudah ready di Astra Daihatsu Ciledug. Ya, dan untuk harganya dibandol dengan harga 260 jutaan rupiah untuk harga Jakarta dan sekitarnya tentunya. Dan untuk di video ini akan kami ulas mengenai fitur, kelengkapan, program promo, baik pembelian cash dan kredit. Ya, kita bedah semuanya secara lengkap. Tanpa lama lagi, yuk kita mulai. Varian ini merupakan varian tipe nomor 2 dari tipe paling bawah. Ya, paling bawah tipe terendahnya yaitu tipe X yang standar. Dibandol dengan harga 238 juta rupiah ya, untuk transmisi manualnya. Sementara untuk transmisi otomatisnya, yang tipe X Matic-nya dengan harga 248 jutaan rupiah. Nah, sementara ini unit yang tipe X ADS di atasnya ya, dan transmisinya otomatis, jadi harganya 260 juta rupiah. Sementara buat yang transmisinya manual, dengan harga 250 juta rupiah. Dan tipe tertingginya, flagship-nya, tipe paling mahal, tipe paling lengkap fiturnya, ya, yang paling keren, dengan harga 305 juta rupiah. Yaitu varian Terios R Custom Matic ya. R Custom yang sudah termasuk berubah semua ya, bagian depan terlihat lebih sporty ya, bagian dalam juga fiturnya dilengkap. Oke, kita untuk unit ini tipe X ADS transmisi otomatis, yuk kita bahas. Bagian depan untuk Daihatsu Terios X AT ADS 2023 ya. Untuk bagian depannya grillnya di sini berubah, ada warna motif chrome-nya di sini, di bagian grillnya, dan perpaduan warna hitam bagian atasnya. Lampu utamanya di sini sudah full LED, baik lampu jauh, lampu dekatnya. Sementara di lampu sennya di sini menggunakan lampu halogen di sini. Ini tampilan lampu DRL-nya, ya, seperti ini, yang cukup tegas. Untuk varian tipe X, lampu ini belum dilengkapi auto-on headlamp. Tapi untuk varian R sudah dilengkapi dengan auto on headlamp. Jadi ketika melalui jalan yang gelap, terowongan secara otomatis akan menyala dan akan mati kembali ketika melalui jalan yang terang. Untuk lampu fog lampnya di sini, lampu kabut memang tidak ada di sini ya. Hanya ada rumahnya saja fog lamp hostnya, tapi sudah ada listnya di sini. List warna chrome di sini. Ya, ini varian tipe yang ADS-nya. Ada tambahan dari chrome-nya di sini. Untuk bumper sama bumpernya di sini warna hitam dan perpaduan di sini ada warna sewarna dengan bodinya di sini. Dimensi mobil ini memiliki panjang keseluruhan 4455 mm, lebar 1695 mm dan tinggi keseluruhannya 1705 mm. Tinggi dari tanah atau ground clearance-nya sebesar 220 mm. Radius putar minimumnya 5,2 meter. Ban dengan profil ukuran 215/65R16 dan velg alloy ring 16, warnanya silver full. Sebelumnya yang lama malah warnanya hitam atau gunmetal. Tapi untuk yang baru facelift ini warnanya silver. Remnya cakram berventilasi lengkap dengan ABS dan EBD. Suspensi depannya Mack Pearson Start dengan perkeong dan stabilizer. Serta bagian atas bannya sudah ada over fender di sini warnanya hitam. Bannya pakai GT radial di sini. Ban belakang ukurannya masih sama 215/65R16 dengan velg alloy, warnanya silver ring 16. Rem belakangnya tromol dengan rem ABS dan EBD. Suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya Vevlink rigid axle dengan perkeong dan stabilizer. Ini jarak dari ban dengan bodinya cukup lebar ya di sini ya, karena ini konsepnya SUV. Spion di sini sudah elektrik, tapi belum lipat otomatis ya untuk spionnya. Sudah ada lampu sennya di sini. Untuk lipat otomatisnya, retractable sudah ada di varian tipe R. Bagian samping sudah ada side visor atau talang air. Talang airnya sini sampai baris ketiga di sini. Warnanya hitam dan ada emblem Terios. Sampai pilar C di sini ya, mantap sekali. Dan di bagian bawahnya sudah ada list chrome-nya di sini. Full list chrome, dari depan sampai belakang. Untuk buka tutup pintu aksesnya dengan model alarm remote di sini ya. Dan handle pintunya model tarik.
Kalau tipe R sudah keyless entry. Ini tampilan bagian belakang Dasu Terios X AT ADS 2023. Lampu belakangnya sudah full LED di sini. Ya, untuk lampu mundur dan lampu sennya halogen. Dan untuk di bagian back door-nya, lampu bagasinya di sini dummy ya, tidak menyala. Kalau tipe R sudah ikut menyala. Ya, untuk kaca belakang belum ada defogger, tapi sudah ada wiper yang sudah auto on. Ya, kaca filmnya CPF1, garansi 3 tahun. Ini ya, untuk spoiler belakang belum ada high mount stop lamp-nya. Ini untuk high mount stop lamp-nya, lampu remnya hanya ada di varian tipe R. Ya, bagian atas sudah ada antena model Sakvin antena ini. Bagian kiri sudah ada tipe X di sini, emblem ya tipe X dan ADS di sini. Bagian kanannya emblem Terios. Lanjut bagian bumper, bumpernya warna hitam dan ada di sini motifnya ada chrome di sini ya, kanan dan kirinya. Ini pembeda dari varian X ADS dan X standarnya. Dan di bagian pinggir lampu reflektornya sini di bumper sudah ada list finishing chrome ini. Knalpotnya sini muffler cutter ya sini. Dan untuk di bagian kolong ban cadangannya sudah ditutup dengan cover ban cadangan. Lihat ada covernya. Ini kalau tipe X tidak ada. Jadi bannya lebih aman dan lebih di sini lebih bersih, tidak kotor. Bagian belakang sudah ada keamanan untuk di sini kamera mundur sudah ada ya, kamera mundurnya. Kalau tipe X standar tidak ada ya. Dan di bagian bumpernya juga sudah ada 2 titik sensor parkir belakang. Pembukaan bagasinya di sini tombolnya elektrik di sini. Nah, ini elektrik ya tombolnya di sini. Lihat, nah ini tombol elektriknya. Ya, dan ini tampilan dari bagasinya. Bagasinya cukup luas di sini. Sudah ada cargo net-nya. Dan baris ketiga pelipatannya 50/50. Ya, bisa diatur untuk ketinggian headrest-nya di sini. Lihat headrest-nya. Dan untuk pelipatannya dari sini, sisi kiri. Ya, sisi kiri sebelah sini ya tuasnya. Lalu ada tuas di sini, tarik. Ya, ini posisi jok baris ketiga dilipat. Ya, sisi kanan juga bisa dilipat juga sama. Ya, jadi untuk menambah kapasitas bagasi. Dari sini tarik. Ya, ini posisi bagasi full dilipat ya baris ketiganya. Ini sudah ada cup holder, ada dua di sini ya. Kanan dan kiri. Oke, seat belt-nya di sini 3 titik untuk baris ketiga. Dan sudah ada hand grip-nya di sini. Ya, bagian belakang ada hand grip-nya di sini tuh. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, tadi untuk sudah bahas mengenai fitur kelengkapan eksterior interiornya. Sekarang kita bahas mengenai promonya yang teman-teman tunggu ya. Ya, untuk promonya, program promo baik pembelian cash dan kredit ya. Dapatkan potongan harga khusus pembelian cash. Ya, untuk pembelian cash juga teman-teman bisa dapetin free asuransi ya, teman-teman, serta e-money. Sementara buat pembelian kredit, dapatkan potongan harga khusus juga. Lanjut untuk potongan free subsidi DP juga sudah ada ya, potongan DP-nya. Lalu free biaya admin kredit. Jadi DP-nya ini minim ringan ya, termasuk ya. Tersedia juga paket DP ringan untuk DP 10% dan angsuran ringan juga bisa pilih angsuran yang 4 jutaan rupiah ya. Buat teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan, karyawan swasta, BUMN, Astra Group, jurnalis, tenaga medis, dokter, pengacara ya, serta untuk guru dan PNS dapatkan harga khusus, potongan harga khusus. Ya, untuk pembelian Terios unit ini juga dapatkan paket bundling untuk servis, free oli dan angsurannya, termasuk paket bundling untuk free oli dan servisnya, biaya spare part dan partnya juga ya. Buat teman-teman yang pembelian kredit ingin secara syariah, kita juga bisa ya, kita bekerja sama dengan finance leasing syariah, tentunya yang dengan hitungan dengan DP dan angsuran yang ringan juga. Oke, ya, buat teman-teman yang mau test drive, bisa hubungi
kami di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Ini door trim pintu baris pertama. Pengemudi di sini full warna hitam semua dan dilapisi ada bahan bludrunya. Tombol power window lengkap, ada 4. Sisi pengemudinya sudah auto. Ini pengaturan untuk spina elektriknya. Lipat otomatisnya belum ada. Ini handle pintu senada dengan door trimnya. Dan sudah ada 2 buah cup holder, ada 2 buah di sini. Speaker di sini sudah ada, 1. Untuk tweeternya belum ada kalau tipe X. Ini tampilan interiornya. Pertama untuk karpet ya. Karpetnya di sini 3D floor mat. Di bagian untuk Terios yang ADS-nya. Sini ya, baik tipe X dan R ADS. Sini 3D floor mat, jadi untuk membersihkan kotoran juga cukup mudah di sini ya. Ini sisi kanan pengemudi. Dan ini sisi penumpang depan. Joknya di sini ban fabric warna hitam dan modelnya semi bucket. Di bagian atasnya, headrest-nya bisa diatur ketinggiannya di sini. Ya, oke. Jok pengemudi sini sudah ada pengaturan untuk reclining dan sliding. Pengaturan ketinggiannya tidak ada. Pengaturan ketinggian jok hanya ada di varian tipe R. Dan khusus untuk tipe X yang ADS sudah dilengkapi dengan konsol tengah, lengkap dengan bahannya kulit, di sini soft touch, stitching warna merah, dan sudah ada wireless charging. Ini dia wireless chargingnya ya. Ya, menyala biru warnanya di sini. Jadi untuk handphone yang support wireless charging bisa dicas di sini tanpa kabel sini ya. Dan untuk tempat penyimpanan ada juga di bagian baliknya. Oke, lengkap, nyaman di sini ya buat untuk armrest. Ini jok penumpang di sini yang untuk seat belt-nya 3 titik dan fix, tidak bisa diatur ketinggiannya. Untuk hand grip-nya grip assist soft opening di sini. Nah, ini soft opening warna hitam. Sisi kiri penumpang. Untuk sisi kanannya pengemudi belum ada. Bagian atas di sini udah sun visor. Ada 2. Oke, tidak ada vanity mirror-nya ya. Terlihat di sini. Ini pengemudi juga tidak ada vanity mirror-nya juga. Dan ini untuk spion tengahnya dynamic view manual anti silau. Dan ini tempat untuk lampu kabin. Ya, tempat kacamatanya ini tidak ada. Kalau tipe R sudah ada tempat kacamata. Di bagian setir di sini bahan fabric, warnanya polos full warna hitam. Udah ada airbag-nya ada 2, sisi pengemudi setir dan sisi penumpang depan. Berbeda di varian yang tipe R custom, airbag-nya totalnya ada 6. Ya, untuk tipe X dan tipe R, airbag-nya hanya ada di 2 jumlahnya ya. Dan setir ini sudah tilt steering. Pengaturan ketinggiannya di sini. Nah, pengaturan ketinggian, teleskopiknya belum. Belum teleskopik. Dan untuk ya, meter cluster di sini nyalanya seperti ini, warna putih ya, sebelah kiri untuk pengukuran RPM, sebelah kanan speedometer, dan tengahnya ada display MID, multi informasi display, eco driving, rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata untuk bahan bakar, sisa bahan bakar yang ada di tangki untuk menempuh jarak beberapa kilometer. Ya, di sini ya, ada tuas, posisi tuas transmisi, eco driving, jam dan lain-lainnya di sini. Lengkap sudah, dan di sini mudah dipahami ya untuk meter cluster di Terios ini. Di sisi kanannya ada tombol di sini. Nah, ini eco idling ya, untuk ini tombol di sisi kanannya ada tombol IDS, idle stop system. Ya, ini bisa diaktifkan dan dimatikan juga di sini ya. Jadi untuk ketika jalan macet atau berhenti sejenak di lampu merah, mesin akan secara otomatis mati. Dan ketika kita mau melanjutkan perjalanan, kita tinggal tancap gas ya, dan mesin akan secara otomatis menyala tanpa di starter. Oke, sebelah kanannya ada vehicle stability control untuk diaktifkan dan dinonaktifkan ya, atau traction control-nya. Ini kuncinya ya, untuk tipe X standar dan X ADS masih menggunakan anak kunci ya, nyalainnya mesinnya ya, sini ya. Untuk menyalakan mesinnya masih menggunakan anak kunci di sini. Dashboard-nya full warna hitam. Sebelumnya Terios yang belum facelift, di sini warnanya putih teman-teman ya. Ini full hitam karena biar tidak cepat mudah kotor. Dan sini ada motif jahitan palsu di sini ya. Untuk laci dashboard-nya ini. Ini laci dashboard-nya. Head unitnya di sini layar, dan fiturnya sudah dilengkapi dengan fitur beberapa di sini ya. Smartphone connection, radio, multimedia, bluetooth telepon, USB mirroring ya di sini ya. Dan kamera mundurnya seperti ini. Ya. Karena ini varian tipe X yang ADS sudah ada kamera mundur. Kalau yang X standarnya belum ada ya. Nah, ini kamera mundurnya.
mantap. Dan di bagian bawahnya ada AC. AC-nya sudah digital, AC-nya ya. AC sudah digital. Nah, sini. Ya, untuk suhu di sini tombol AC-nya Max Cool, air ventilatornya di sini. Ya, untuk udara masuk dan udara keluar di sini. Untuk tombol off mematikan AC, dan ini ada tingkat kecepatan pengaturan blowernya. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt di sini ya, untuk adapter tempat penyimpanan handphone di sini, dan konsol tengah. Tuas transmisi di sini konvensional ya, 4 percepatan transmisinya, posisi P parkir, R reverse and neutral, D posisi drive untuk normal, dan posisi 3 untuk menyalip ya, dan posisi 2 untuk tanjakan yang curam, dan low ini yang lebih curam lagi tanjakannya. Seperti ini untuk transmisi konvensionalnya. Di bagian belakang tuas transmisi, di bagian belakang tuas untuk hand remnya mechanical manual, dan tempat penyimpanan koin di sini sudah ada. Di bagian belakangnya sudah ada konsol tengah yang dibalut dengan kulit di sini ya. Sudah ada kulit, stitchingnya warna merah, dan sudah dilengkapi dengan lengkap fitur wireless charging. Ini wireless chargingnya baru ya, Terios ini sudah dilengkapi dengan wireless charging, keren banget. Di bagian dalamnya sudah ada konsol tempat penyimpanan ya, handphone, dompet, ya, macam-macam di sini ya. Ini ada tempat panduan wireless chargingnya di sini. Oke. Buat teman-teman yang ingin meminang mobil SUV ini, Daihatsu, ya terdapat program untuk promo Daihatsu Tangerang, Daihatsu Jakarta, Daihatsu Ciledug, Daihatsu Bogor, Daihatsu Depok, Daihatsu Bekasi, Daihatsu Serang. Ya, program menarik di bulan ini, manfaatkan. Untuk teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan Astra Group, jurnalis, tenaga medis, pengacara, dokter, untuk guru, PNS, ya bisa dapatkan potongan harga khusus, ya bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Ya, untuk mau tanya-tanya diskusi, tanya-tanya dulu, main-main ya, lihat mobilnya atau test drive, sekedar test drive dulu ya, boleh teman-teman ya, hubungi aja nomor yang ada di bawah deskripsi, hubungi dengan Fakih dari Astra Daihatsu Ciledug. Dan untuk varian tipe XADS sudah dilengkapi dengan sini ya, pelindung dari footstep-nya di sini. Ya, ada emblem Terios-nya. Untuk baris kedua juga sudah ada di sini ya, terlihat seperti ini. Baris kedua untuk melindungi di sini ya. Jadi kaki di sini akan tidak merusak bagian body di sini. Lanjut di pintu baris kedua, sama dengan bahannya hard touch, tapi perpaduan ada blue drew warna hitamnya di sini. Tombol power window satu di sini, cup holder-nya ada dua buah, atas dan bagian bawah. Di sini handle pintu di sini, dan sudah ada speaker di sini baris kedua. Baris kedua konfigurasinya 60/40, sisi kanan 60, sisi kirinya 40. Headrest-nya bisa diatur ketinggiannya di sini ya. Oke, seat belt-nya di sini ada 3 ya, untuk kanan dan kiri 3 titik, dan di penumpang tengahnya 2 titik di sini ya. Yang seperti ini 2 titiknya. Dan untuk baris kedua, mekanisme pelipatannya one touch tumble. Jadi ketika lipat dari sini tuasnya yang ada di bagian pinggir ya, bisa melipat secara sempurna. Ya, ini melipat secara sempurna ya. Ini ya, jadi untuk akses ke baris ketiga cukup mudah. Ini akses ke baris ketiga ya, di baris ketiga juga sudah ada karpet 3D floor mat di sini. Ya, lengkap ini baris ketiganya. Baris ketiga untuk headrestnya bisa diatur ketinggiannya ini ya, headrestnya bisa diatur ketinggiannya. Sudah ada cup holder di sini kanan dan kiri. Ya, sudah ada hand grip ya, hand gripnya bagian atas di sini kanan dan kiri, sama juga ada dua buah hand gripnya. Ini karpet di baris kedua yang ikut 3D floor mat juga ya, di sini baris kedua. Nah, seperti ini untuk karpet 3D-nya untuk baris kedua, dan di belakang konsol tengahnya sudah ada cup holder di sini satu. AC double blower di sini dengan 3 tingkat kecepatan speed fan-nya. Di sini ya. Dan hand grip-nya untuk hand grip penumpang kiri dan hand grip penumpang kanan di sini. Ini hand grip penumpang kanan. Lampu tengah halogen kuning di sini. Ya, dan di sini atapnya terlihat full warna hitam ya, dari depan sampai belakang full hitam. Ini perubahan yang ada di varian Terios facelift. Full atapnya warna hitam, jadi tidak mudah kotor. Dapur pacu mesin menggunakan berkode 2NRVEDOHC Dual VVTi. Berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris.
dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 104 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 13,9 km per 4200 RPM. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian belakang rear wheel drive melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Dan ini merupakan menjadi Terios ini merupakan SUV medium yang masih menggunakan penggerak belakang, yang mempertahankan ya, masih mempertahankan penggerak roda belakang. Jadi untuk stabilitasnya dan untuk medan berat dan medan ringan, semua medan bisa dilalui dengan mudah dari Daihatsu Terios ini. Untuk kap mesin belum ada peredamnya, di sini peredam panas dan peredam suara. Hanya ada di varian tipe R. Varian tipe R sudah ada peredam panas dan peredam suaranya. Oke, sekian pembahasan singkat dari Daihatsu New Terios XADS Matic 2023. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Atau buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dan cara like, subscribe, dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif.